The Snow Maiden, Putri Salju. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pasangan yang sangat ingin memiliki anak, tetapi mereka tidak bisa memiliki anak karena mereka terlalu tua. Suatu hari, mereka membentuk sebuah boneka dari salju yang cantik dan bernyanyi untuk memohon bantuan. Keajaiban terjadi, dan boneka itu menjadi hidup dengan nama Sneguroka, atau Putri Salju. Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik, tetapi dia tidak memiliki hati manusia dan tidak dapat merasakan cinta. Saat musim panas tiba, Putri Salju bertemu dengan seorang pemuda bernama Ivan, dan keduanya jatuh cinta. Namun, panasnya musim panas membuat Putri Salju mencair dan akhirnya hilang. Cerita ini mengajarkan tentang keajaiban, cinta, dan sifat sementara dalam kehidupan. Putri Salju adalah simbol kecantikan alam yang rapuh dan sementara, sementara kisah cintanya dengan Ivan menggambarkan bahwa cinta adalah perasaan yang kuat dan penuh keajaiban.